أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجابا فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Ayat 5 sampai ayat 8 surah Fussilat. Sambung daripada ayat sebelum pada ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungnya dengan Al-Quranul Karim yang turun dari Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitab yang menerangkan bacaannya, hukumnya dan semua isi kandungnya yang ada dalam bahasa Arab bagi kaum yang ingin mengetahui dan reti isi kandungnya yang ada di dalamnya. Kaum di sini bukan arti kaum Arab saja, bahkan semua manusia yang hidup di atas muka dunia apabila dia kehendak nak kepada Al-Quran, maka insya-Allah Allah akan beri kepadanya nur cahaya dan Al-Quran akan tetap di dalam hatinya dan cara hidupnya. Ia juga Al-Quran ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri berita gembira dan amaran kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia menolak dan enggan menerima, bahkan dengar pun tak mahu juga. Ini adalah tabiat yang Allah Subhanahu Wa Taala bubuh di dalam hati-hati dan perasaan orang kafir, orang yang tidak mahu mendengar dan mengerti Al-Quranul Karim. Maka kita orang Islam jangan menjadi orang yang benci kepada Quran. Ya. Sebab ayat selepas daripada ni iaitunya ayat 5. Ha ni. Saya mula saat ni ayat yang kelima, orang-orang kafir dia kata kan waqalu qulubuna fi akinnah. Dan mereka berkata, ni artinya orang-orang kafir Quraisy utama sekali yang Quran turun tamklan ataupun di tengah-tengah mereka itu sedang-sedang duk kuat di segi cara hidup mereka di Makkah dengan sembah berhala, minum arak, kepercayaan yang khurafat. Gotu gani. Bila Allah Taala waktu turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun baca. Bila Nabi baca sebar Al-Quran kepada orang-orang kafir, dia kata kan, dan mereka berkata hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalangi kami daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya. Maknanya, hey Muhammad, hati kami ni adanya selapuk berlapis-lapis. Ada dinding. Ini dia, puak-puak dia gambar katanya,
ยะตอกเซไปแห่กรอแอตอกเซดึงงาตอกเซเกี่ยวข้องดึงงากรอแอฮัตตีตุตบ้าดึงงาดินดิงลากิDan pada telinga kami penyumbat menjadikan kami tidak dapat mendengarnya. Padahal telinga tak ada tuli, hati pun memang boleh buka. Tapi puak-puak dia kecek, tak sedengar. Tak sedengar kera'ah. Tak sekiau kong dengan kera'ah. Supaya juga, kalau misal katanya, orang-orang Islam kita, tak sepeher, tak segeti, tak sengaji, tak semasuk dekat, tak sewak halakoh kera'e, tak se tu, tak se belakoh ha kera'e. Umumnya tak se belakoh ha ugamu, ia lebih kurang sahih tu lah belakoh. Walaupun anak orang Islam, pok Islam, dengan orang-orang Quraisy pada zaman dulu, ia lebih kurang. Walaupun kita sekarang ni, kita orang Islam. Orang kafir Quraisy dulu, orang musyrikin. Tapi dia tak sedengar Quran, hak tulah. Sahih dia. Tapi kita tak boleh hukum lah kata orang Islam tu kafir supaya musyrikin. Tabiat cara hidup, maknanya supaya lebih kurang. Sebab itulah kita orang Islam ni, kena hati luah, kena hati terbuka dan ingin kepada ajaran agama. Terutamanya ajaran Quran. Nah, kalau dia kita berasa tak sireti sangat, lalu saja ni, tak sireti sangat, jangan duduk beci kepada Quran. Sebab tak ada orang Islam yang beci kepada Quran. Walaupun dia tak baca, dia tak baca, dia apa ni, dia baca tak pandai. Tapi dia tak beci kepada Quran. Ni tabiat orang Islam yang Allah Ta'ala tanda katanya dia Islam. Ni nak kita kalau boleh orang Islam kita boleh baca belakang Quran. Jangan tak pandai baca Quran. Hidup mati kita dengan Quran. Itulah. Ni tak ada kecek ha ajaran Nabi lagi sebut ha Quran sah ya baru. Ni penting nah dalam hidup kita tak. Serta di antara kami dengan mu di sini artinya Nabi Muhammad lah. Ada sekate yang memisahkan pahami kita. Tengok. Jadi nak pagar yang sinjeng. Ni puak-puak kafe di zaman Nabi. Tak saya dengar, tak saya terima Quran walaupun sikit. Hak Nabi duk sebar siya mandai. Ia tak saya reti, tak saya terima. Oleh itu Tuhan perayak fa'mal innana amilun. Oleh itu bekerjalah engkau untuk agamamu, sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Ni tengok pok-pok kafe ia sebut. Kalau gitu hey Muhammad, mung-mung aku. Kalau sonti sanya agak, mung sing aku sing. Sing namo. Mung-mung aku. Kita mai kiau kong sing kan lekan. Ni pada zaman Nabi. Pas Nabi berasa lagu mana dengan orang kafir kecek lagu tu. Sebab tu khijai Nabi ni khijai berat. Khijai bukan tamada, bukan biasa. Seru nak sapa Quran kepada orang pada zaman tu. Bukan duk banyak, tak ada sapson. Benar yang ada di zaman Nabi, Quran dengan ajaran Nabi, dua tu ya. Tak serupa dengan zaman kita sekarang ni. Kita ni klik yoi daripada Quran dengan ajaran Nabi ni jadi banyak. Walaupun ambil daripada dua sumber tu, lengthima daripada Quran dengan sunnah dengan ajaran Nabi. Tapi kita sekarang ni Masya Allah kena ngaji which hatu gotu goni gotu gani. Zaman Nabi dua tu ya, tak ada hal lain. Itu pun bukan mudah nak sapa kepada orang, nak uya orang dengar, nak uya orang terima. Allahu Akbar. Nah, lepas tu kita pada zaman sekarang ni pun kena rojok kepada dua tu hak paling penting. Lepas tu
hak pelik yoi daripada Quran dengan hadis dengan sunnah tu, itulah timurnya ijma' ulama nak qiyas gi kepada hukum tu, hukum ni banyak selepas daripada Nabi SAW meninggal dunia. Nah, sahabat pun sebar agama, tabi'in mari siapakah kita hari ni, masya Allah banyak isi kandungnya serupa dengan pokok kayu yang berating tu lah, rating banyak. Cuba kita gambar macam tu. Ayat yang kena, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Suruh Nabi prakat kepada orang ramai. Sebab orang kafir, orang musyrikin pada zaman itu, ia gambar dalam otak puak-puak dia ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, iaitu kena malaikat, bukan manusia. Ia tak percaya, ia tak gambar katanya manusia nak jadi rasul. Ramai dah. Anilah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ayat ni nak serupa dengan ayat akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Serupa. Nah. Diwahyikan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Nak situ. Sebab orang musyrikin dia tak diterima Tuhan esa. Siapa ke Tuhan royak di dalam Quran? Orang kafir Quraisy dia kata kan, aja'al alihata ilaha wahida. Adakah Muhammad ni nak wujud Tuhan semua tu so? Oh, pen-pen midai. Sebab dalam akidah pegangnya orang-orang musyrikin pada zaman tu, Tuhan ni banyak. Tak mungkin Tuhan nak jadi so. Tuhan ga tu, Tuhan ga ni dan sebagainya. Lepas tu lagi, maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus yang membawa kepada mencapai keredaannya. Fastaqimu. Inilah istiqamah. Suruh Nabi prakat kepada orang ramai. Hendaklah kamu semua beristiqamah. Maknanya duduk di atas jalan yang betul lurus kepada redha Allah dunia sampai ke akhirat. Serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, iaitunya wastaghfiru, hendaklah kamu istighfar banyak-banyak. Lepas tu dia kena atas kita belaka ni. Nah, walaupun Nabi royak kepada orang di zaman tu, tapi Allah Ta'ala bukan dia kehendak katanya khusus kepada orang di zaman tu saja dak. Bahkan kita pun kena fastaqimu, lepas tu wastaghfiru. Istiqamahlah kamu kita ni. Lepas tu istighfarlah banyak, sebab kita ada salah, ada silap. Tapi Allah raya wa wailun lil musyrikin. Dan ingatlah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Orang yang syirik dengan Allah adalah orang yang nasib tak baik dengan sesuatu yang lain. Hak yang duduk syirik dengan kayu, batu, benda-benda kuaka, gotu, gani, hani, benda-benda pasal ni ada di kalangan orang-orang Islam kita. Kalau lah orang zaman musyrikin Mekah pada dulu tu, cara hidup dia klom-klun dengan syirik. Maka piah-piah daripada hak syirik orang zaman dulu duk buat, ia mari jatuh saka kepada orang zaman sekarang. Gitu. Kita kalau dia kita gambar orang-orang kafir duk buat gapo. Ya, orang kafir ni pasal hidup dia, hidup pasal itu dah. Hidup pasal tak kena dah cara hidup. Maka kita orang Islam, hal ini secara umum lah saya rakyat ni,
jangan sama sekali kita ikut jejak langkah orang-orang kafir dalam hal buat syirik, buat pitikam gotu, pitikam goni, banyak kara. Ini jangan sama sekali. Sebab kita orang Islam tak ada kecuali Allah Ta'ala saja. Tepat kita minta tolong, tepat tupai iaitu Allah. Ini hak cirak-cirak dah. Kalau dia saya tak raya pun kita tahu belakang. Tapi dengan sebab ayat Quran yang Allah Ta'ala firman, maka kita baca, kita pakat dengar. Orang yang ada di dalam ayat ni, wawailul lil musyrikin, sambung lalurah ayat yang ketujuh, alladzina la yu'tuna zakata wahum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang musyrikin, iaitu orang yang tidak, orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya. Dalam tafsir ayat tak? Bapa boleh Allah Ta'ala raya alladzina la yu'tuna zakah. Az-zakah sini panjang dia hurai dalam tafsir. Jangan faham hanya zakat yang kita beri keluar daripada harta benda kita kepada orang fakir miskin saja. Az-zakah di sini artinya membersihkan jiwa pun masuk juga maksud dia. Orang musyrikin adalah orang cemar, orang kotor. Akidah dia najih. Cara hidup dia tak betul, belok. Selain daripada tak beri zakat, iaitunya dalam hidup yang dikehendaki, taharatun nafsi minal akhlaqir radhilah. Ni dalam tafsir kata, iaitunya mereka itu tak keluar zakat, artinya tidak menyucikan jiwa daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wa min ahammi dhalika taharatun nafsi minasyirk. Hak lebih besar lagi, hak lebih penting lagi, iaitu orang musyriki ni tak cuci daripada syirik. Pas kita pun orang Islam, kita orang Islam, walaupun kita keluar zakat hasilnya daripada hak kita duk menego, duk jual gotu gani, semua asal kada raidai kita kena keluar zakat. Tuk yang hak ada jadi raidai kita kena keluar zakat. Tapi kalau sekiranya orang Islam masih lagi duk ada jiwa yang tak bersih, hati cemar, akidah najis, maka duduk dalam ayat ni. Sebab tu kita, akidah kita kena jadi betul. Pegangnya kita nak berimeh dengan semua rukun imeh nak buat macam mana nak boleh dikena. Cerak nak kita kena ngaji. Orang yang ngajar pun hurailah jadi mudahnya peher kepada orang ramai. Berimeh supaya dengan Nabi, supaya dengan sahabat, supaya dengan orang-orang zaman dulu macam mana berimeh, maka macam itulah kita berimeh. Dia panggil saih tullah, jalan tullah, lorong tullah. Sebab tak ada orang rakyat katanya akidah rasul tak kena. Tak ada orang sebut katanya akidah sahabat salah. Akidah imam mazhab tak kena, tak ada. Tak ada siapa rakyat. Sebab akidah ni hak tullah ya, so ya. Tapi kalau dia amalan, di segi amal kita boleh amal. Macam tu pun boleh, macam ni pun boleh. Ya laklah cara amal. Sebab Nabi SAW sendiri pun, Nabi amal satu-satu perkara dah. Ada beberapa pesan. Pesan itu pun boleh, pesan ni pun boleh. Tapi akidah saya. Tak ada. Rakyat katanya akidah ni, pesan itu pun boleh, pesan ni pun boleh. Ada. Ini yang ada di dalam ayat, alladzina la yu'tuna zakah wahum bil akhirati hum kafirun. Nah, dan mereka pula kufur ingka akan adanya hari akhirat. Ini buku nak orang tak percaya kepada hari akhirat. Pas memang cara hidup orang musyrikin dulu, dia tak percaya katanya hidup bawa mati hidup semula. Tak, dia tak percaya. Dia percaya katanya bom mati pakai sin lalu hidup. Tak hidup dah selepas daripada tu.
Itulah akidah orang sejak daripada zaman-zaman dulu, rasul-rasul dulu pun duk kecek wah tu lah. Katanya kamu akan dibakit semula lepas pada mati. Itulah puak-puak dia kata kena. A idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Ha ni soalan ni. Ayat ni ayat soalan. Orang-orang kafir dia katanya, adakah kami lepas pada kami mati pak jadi tulai belulai jadi abuk tanah dah? Adakah kami akan dibakit semula? Dan begitu juga tok nenek, tok nenek bapak sejak daripada awal-awal manusia dulu akan dibakit semula ke? Tuhan sendiri suruh Nabi jawab, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un. Katakanlah hai Muhammad, orang-orang zaman dahulu dan orang hak belakang-belakang akan dihipung semua, iaitu nya akan bakit sekaligus belakang, duduk di padang mahsyar belakang, hidup semula. Ha itulah kena duduk beki akidah, perak akidah hak tu pun masya-Allah bukan mudah. Orang di zaman-zaman dahulu, alhamdulillah kita orang Islam kita yakin katanya kita adanya akhirat. Lepas tu dengan sebab ada akhirat itulah kita mikam melancai dalam ha amal dalam usaha atas muka dunia, sebab hati kita duduk di akhirat. Itulah nah, walaupun ayat yang kelape saya baca saat ni tapi tengok kepada masa tak ada nak terjemah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.